Lambak gula mari eba sakit makin bahaboli boleh. E jawab bi gula bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit hati, terlanjur sakit. Oh Ismawati, entar kak Kiti. Tapi mengapa kini kembali setelah gagal membina cintamu? Bukankah bibir manismu yang bicara najis katanya bercinta denganku? Cahu hau punan bensur bandi bikau kakeyu. Oh nomor yang sakit ati esorak ria. Ungai pendong bensur bandi iya eka ala atang sur bandi. Mbak mentro sur bandi kabin kelu orang sur bandi norok marina. Hai hoi hai hoi. Kakek saali tak ngakan lek mar terwapa. Pola terro nasi padang ya. Inja. Lala pun ka inja. Lek kan dai biasa naro. Rawon i. Lek tak dai biasa nak kira yu. Ko je loro terro apa? Bakso inja. Mie ayam inja. Rawon inja. Pecel. Ih, sebel deh. Mau paring suruh beja, bahabi ini yang pinggir papas. Si bini tak tahu cak jebo, si laki tak tahu cak madura. Kiamat malam pertama aja. Si laki ngocak ke si bini, dik, cekel dik. Pinggir papas suruh cekel, tekudin nak angri ya. Mantuli jelake itu ya. Padahal cekel ni artinya teku aki. Le HP maksudnya HP. Aduh cepam. Ulama ulama izza guru kaula guru anjuman. Sekesempatan mungkin hadir eka di tempat ajunan semulja Kiai Haji Abdullah, ajunan Kiai Haji Mahbub Ilahi, ajunan Kiai Haji Tubagus Maulana, ajunan Kiai Haji Saifullah selaku Ketua Ratib NU, juga Kiai Haji Afif Ma'ruf Ketua UNJNU kalian yang juga hadir, dan setuju para kiai, setuju para guru nuun satorah, dan gula tak bisa ngetitung-situng karena terbatas pangaunin beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak murahnya takzim dan hormat dek setuju saat dan Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, pemangku desa pinggir papas yaitu Haji Ubayd Amrullah Karim juga turut hadir di tengah-tengah kita, anggota legislatif Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Agus Suryanto, dan seluruh jajaran ibu-ibu nyai yang hadir, baik dari Fatayat atau Muslimat. Yang mulia Ketua Fatayat Ranting Pinggir Papas yaitu Ibu Nyai Jumadia juga turut hadir di tengah-tengah kita, Ketua PC Fatayat NU yaitu Ibu Nyai Dina. Juga tak kalian ajunan Ibu Nyai Latifatul Khair dan seluruh jajaran ibu-ibu nyai yang hadir. Jam'iyah Salawat, napanya mana? Apa?
Al-Usmuni. Al-Usmuni putri yang telah memimpin pembacaan sholawat dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Sepertama tore qaula benajunan amuci benasyukur ba Allah. Saat mungkin kaula ajunan etadbir bi Allah tapangki dalam kebedaan sehat maternulia tapangki ternulia atumuh amin gelak beda pantun apa orang napa jepon anak Arab membeli tilam membeli tinta di pasar manding tak usah diharap siang dan malam mari kita langsung kawin. Cak aku pak ikan binungku juga ke kemarin. Kuliah tak minum nih, kata kesukan nih, kesukan ke janda kuliah kuliah. Konjak buka dia kini kibam mulai. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mari kita panjatkan keharibaan baginda Rasul sekat lima Nabi Muhammad ini ditulis dalam salah satu buku Muhammad is super leader, super teacher. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin terbaik. Nabi Muhammad ini adalah seorang guru terbaik sepanjang sejarah. Ketika orang diajak masuk Islam, diajarkan Islam, banyak orang yang beranggapan bahwa Islam itu keras. Ketika orang yajak masuk Islam, lalu yang ditawarkan adalah surga, maka di semua agama juga menawarkan surga. Tetapi ketika Islam diperkenalkan dan diceritakan akhlak baginda Rasul, akhlak ke Nabi Muhammad katina bagus luar biasa, orang-orang yang dulunya tidak mau kepada Islam, orang-orang barat menyatakan Islam is the single one, the true religion, the behind of good. Artinya, pada tak tahu. Sebenarnya ngapalkan lagi yang dulu. Apa jelek gelak telur hari saya ngapal lagi kau ribu. Ini jelek kebini an sampai. Enggak mik tahu anak ke kehe. Lekin jelek-jelek apa mulai ke ada. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad yang diperkenalkan, apa kata mereka? Semua agama itu baik. Semua agama itu baik. Agama Hindu baik, Kristen baik, Konghucu baik. Tapi dari semua agama yang baik itu hanya ada satu agama yang benar, yaitu adalah Islam. Baik, belum tentu itu benar. Tetapi kalau sudah benar, pasti mengandung kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apakah itu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang kita anut, dianggap dan diakui di semua kalangan bahwa agama Islam neka saya paling benar ketika ia ceraki akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana bahas akhlak kanjing Nabi neka magila bah sampai kedik pengajian neka tak kira mari. Nki akhlak Nabi Muhammad neka luar biasa. Dan kula sering cerita iman gak diman. Sering saya nyatakan contoh kecil Nabi Muhammad sebelum masuk ke umur 40 kita yang kak titi Rasul masih belum diutus. Nabi Muhammad
anak ko ka Abu Talib lebur ka putra na Abu Talib senyamana umuhani Nabi Muhammad lebur ka umuhani sera umuhani umuhani ni ka empu ka Sayyidina Ali lebur ka empu ka Sayyidina Ali nyamana umuhani ketika menyatakan perasaannya ingin menikahi umuhani Nabi Muhammad nikah secara perang-perangan ditolak oleh Abu Talib beni cuma itolak tapi apa sakit apa kuajub na Abu Talib Al-Karim la yukafi'u illa Al-Karim orang mulja je tak cocok kecuali apolong pada mulja nah Abu Talib itu orang mulia dia punya harta Nabi Muhammad ayahnya wafat ibunya wafat yang mau makan saja bekerja kepada Abu Talib bagaimana seorang pembantu bisa menikahi anak majikannya salah itolak ki apa todus Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad marah? Enten. Lalu Nabi Muhammad dilamar oleh Siti Khadijah. Menikahlah dengan Siti Khadijah. Lalu punya anak yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Sampuna ngakungi pepla Siti Fatimah. Abu Talib aleng umuhani nikalebur ke Siti Fatimah. Kutai pakabin bi Nabi Muhammad Sayyidina Ali bin Siti Fatimah. Muntepak kahulil yasin cencik kiamat tak apisan anjiala ya kaya. Betangki engkau lembut libur kampung ke salah itu lah apa itu dus pahala yang nabi na tangana bila beri cek leku pasaran bila saya beri cek tekul acara ke acara engkau yang lah mbian makin mbian tak kira bener bener makin nikah ni ngobong urusan sakit hati kan kula tu mani pasakek kia lah. Padahal bini kengi pasakek, kengi tolak kula. Kula lambat tu mani bulgaring bini, kula melamar. Dijawab, mohon maaf mas kau terlalu baik untukku. Bik kula jawab, lu aku bisa nyopet lu dek. Ya pun kalau bagus kan lu kan bisa percoba. Ini tolak. Ya cak kula ni kareng lake, cak pun orang pinggir papas nikah. Dunia tidak selebar daun kelor. Patah tumbuh hilang berganti gugur satu datang seribu. Etolak bi seratin. Ngalle minta secung ratinan boleh gula tak mantoman. Alhamdulillah. Etolak boleh. Abah jalo gila ke atin kok riyu. Napa? Akhir bi gula pa etuai. Mar etuai gula pa minta boleh secung ratinan boleh. Pakune tolak. Sampai 6 kali kule tolak tu. Cuma situng sendok si pakai kabin. Ada apa mai tolak? Melarat tandi apa? Kule kapan bi Allah mungkin mulai ceramah, bi Allah mungkin rasa ekakan gempang, bi Allah mulai eparing itunya. Si 6 lambat si nolak kasa. Tak abeli ke seorang minta teti merdua enggak apa-apa. Lambat kule mari eba sakit mungkin bahabeli boleh. Jawab bi kule. Bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh Ismawati entar kak Kiti tapi mengapa kini kembali setelah gagal membina cintamu bukankah bibir manismu yang bicara najis katanya bercinta denganku cahu hau punang bensur bandi di kau kakeyu oh nomor yang sakit ati esorak ya ngomong pendong pun surbanda iya eka ala atang surbanda mbak mentro surbanda kabin kelu orang surbanda norok marina hai hoi hai hoi Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi Muhammad dengan logowo dengan lega ateh aduk kenapa seakan-akan tidak pernah terjadi masa lalu yang kelam bina kanak nyengku mari acarana cengkok nyengku kancana bulan kene iki engkok makini kene raja cong bah maksud iki suruh mulai kadek kak nika
Tega apa mulai kadek nih? Sampai maghrib, nikah sampai maghrib, kuliah sampai maghrib, disuruh acara sama sampai maghrib, nguncen desel ruyu, cek nguncen ngoreng pun sampai maghrib. Tepat keringat, pedina rime cek deya nak. Cek nurak ang jelok teman nemoreng genteng kakeyu. Wan, wis, itulah Nabi Muhammad. Seatena nih kalau teman beda penyakit ni tak pada gula pun sambian lebet boleh tangkan cer. Enten siapa sih ngajak kurang gak ada. Oh nyari lakor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad nika selamat dari sebagai bentuk penyakit ate hadirin. Nak gulungan sambian nika makin nika makin lebatan hat sehat ate sebi penyakit. Dan makanya Imam Ghazali nika ada bu. Penyakit hati ini lebih bahaya tempeng penyakit badan ini. Itu kata Imam Ghazali. Bahwa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit badan. Penyakit dohir ini bahaya. Tapi kebahayaan penyakit hati. Apa napa penyakit dohir ini lebih bahaya? Orang nikah makin soki ada remamun andi penyakit dohir. Badan mun sakit makin soki tak kira terasa ketunya. Nah, benar. Dulu ada seorang raja. Kaya, istrinya 100, raja, selir seriti, bininya banyak, 100, kerajaannya besar, istananya besar, kerajaannya besar, istrinya besar, yang gua bini drum raja bikake, istrinya banyak, besar. Situng beto raja nikah, perhatikan. Situng beto raja nikah sakit. Atampo ke setiap dokter cek sikeng makin. Kesemua tabib itu berobat tidak pernah sembuh-sembuh. Penyakit lo raja bu. Tak ning kento. Tapi raja nikah temani penyakit tak ning kento. Oleh 2 bulan. Ngepupung tabu. Ngakan takut. Tedu ngatak ngide. Sakit siang hari siang malam. Entar ke setiap tabibnya kata dek sini sana mpoy. Karena sudah tidak ada dokter yang bisa mengobati, akhirnya si raja ini memberi sayembara. Sayembara, siapa yang bisa mengobati penyakitnya raja, maka akan diberi uang 1000 dinar. Kurang lebih sekitar emas 4 kilo nih kak. Sahabat pengumuman sayembara nih kak. Akhirnya semua orang-orang yang mempunyai keahlian dalam mengobati hadir. Etam boy. Maka situ ngata dek si beres di Allah tak iya tini beres maka sepeja orang pelak neka ngobati din budi na beres itu ngkiai entar raja saya akan mengobati sampian dengan izin Allah sampian akan sembuh tapi ada syaratnya. Nah apa syaratnya? Kula mun karo ibri saya budi narmun cuma ibri 4 kilo neka kula tak anda. Nah apa saya minta sampian? Kula mun bisa nampai sampian mun di Allah sampian ipa beres kula si tetia raja sampian tetia yang biasa binin sampian sesatu tetia bini kula kapi tunyana sampian tetia kula kapi kula si raja sampian keluar dari kanto cepun raja aja bini nolong enak kake mati enak kake jejo betina sama kita tambah kok minta tambah ke selain boy karena tak kesokan kiai ini kapal eman sing malam ada teng sake yang alur gulurran hadirin tak kuat dalam kebedaan sake tak kuat raja aja mikir makilah rab bini satu semua sake dia ya ku nyeting segala ke bini na. Dalam kebedaan sakit ini kau pakai ngak ke kiai gila kau ni kiai tina kok kau lah beres tak usah andik bini tak usah titi raja titi yang biasa sepenting beres kau ni aki kiai jo kau ni kiai ni kah seampun kau ni kiai ampun kiai tampai gula kau lah beres nama jang sampian pun raja tempian sirti dunia kalak sampian bini gula kalak sampian tikal gula kau beres keng tak kuat sakit gula makin tu ni tampai
akhirnya kiai ini kawas audu abu ajang neng istana selesai abu ajang munajat dek Allah ngala aing segelas maturaki awasila dek Allah subhanahu wa ta'ala sampun ecak maca aki aing ini kawas ibeki dek raja ngiring raja maca bismillah telok kali maca solawat saibu caanya buah ha? Dek iya solawat saibu mate oh iyalah baca bi raja bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saibu pah yenom bi raja nan kelenger lagi ayna cek dua bulan tak kentuk-kentuk sekali ya keleleng ke ayna keleleng-keleleng raja ini kah akhirnya raja itu langsung beres kesukaan Allah langsung beres nih kah sambungnya beres raja ini kah langsung membuka baju kebesarannya diambil mahkotanya diberikan kepada kiai kiai sesuai perjanjian kita dari awal tikal tak napa kula kurang beres kula makin rakyat sampean raja bini kula satu skala sampean kepi itunya kula diumpian kepi kula keluar beki baju kebesaran dan mahkotanya raja itu keluar dari istana debakkan labeng di kiai olok kama sampean raja kula beni raja sampean raja na mungkin dan kak kama lecepun mpian kudu bisa nampui mpian titi raja kula diterim biasa punten kula kenguji sampean raja kebayin apa kerajaan nampian sebanyak nikah kebayin apa tunyana sampean sebanyak kebayin apa raja nampian sebanyak ternyata kerajaan na sampean tunyana sampean senyak banyak tempeng ben kentok ki larangan kentok ya kan engki mun kerajaan ini bisa perlu kento berarti kan larangan kento gitu punten kula tak minta kerajaan sampean masa burung sikit larangan kento kula minta dari sampean cek sampeannya perlu kerajaan nasi pentingnya kento sampean angu aku kento ayat yang perlu kerajaan sampean ini kaulah sampean enten hadirin ternyata sehat nikah lebih penting ayat yang perlu dunia enggi kula ben sampean makilah soki keng mun sakit kakanan nyaman tak nyaman bener gak rajin ambian ambian soki banyak pesena keng rajin sampian sakit patah beri cek dan menyaman ku kira nyaman mun tempona sakit kakek sehari tak ngakan lek mar teru apa pola teru nasi padang ya inja lalapun ka inja lek kan dia biasa naro rawon i lek tak ada dia biasa nak kira yuk ku jeloro teru apa bakso inja mie ayam inja rawon inja pecel sapu cak aja nasi pecel maksud tak lah manusia ni kamu sehat cukup gereng nikmat tak nikmat walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal istri punya tiga satu single satu janda itu sehat atas bawah cihu ngale 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 tenggeng tenggeng ekale ekale tenggeng eka kandan kereng mainlah gila kok. Kenapa sih badan? Sabrang. Oh, jaringan tu sabrang ki. Ya wong ngale 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 sabrang. Sabrang ekale ekale sabrang ekakan ben tenggang. Tenggang bon.
Sumenep nika ben Bengkalan bahasa nabo disecek jauhna. Gule teman kauncengan kata langgo, gule tak bingung. Yang kai cecen bahada bu, toreke sambil cel kocele. Ya pada emak acang kok cecen ya. Isoro cel kocel. Eka kan tak kok salah. Tak kok iroki bermula cel kocel ya. Apa isabu eka mobil. Gule berdari tanya, eh napa artinya cel kocel? Gule tak oning cel kocel. Oh cel kocel ni kaguk ganggu ke oh. Eh Bengkalan muni kocel ni ke beni cecen. Ih sebel deh. Kini kau gula ben sampean make bahasa na lain tapi pakuna tretan gi. Sumenep Bengkalane ke jauh. Kenapa-napa le Madura sebeda luar Madura. Madura sebeda Kalimantan. Pontianak ni kering Madura banyakan bani Madura ni kebuk. Di Kalimantan Barat itu ring Madura banyakan ben ring Madura sebeda kantor ni. Di Kalimantan Barat itu orang Madura sebagian luar ni kau ring Melaju orang Dayak yang pedalaman ni kering Madura kapi. Kita Madura ngasam dia ni. Tapi bahasanya beda si Aube. Kula teman pengajian Pontianak biasanya satu tahun sekali ke Pontianak. Dia bakal sebab hebat tabari. Tore kiai, pola kasokan lencelenan, tore katembo. Para enter kemece tak kabi gula. Gula ya cek lencelenan katembo. Rekennya gu cek cek kawa gula. Dengan tembok kan ni ke cangring Bengkalan. Cangring kanton apa? Pada gi. Ternyata ibu dan anak mun tembok ni ke jalan. Gula cek jalan katembo. Apanya gu teke engkau jang gula. Kauncengan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di pegunungan Kalimantan Selatan itu isinya orang Madura semua. Nepak kasai kata dari pola sampian kasokan pencok apa boleh pencok yang ternyata rocek cengreng Kalimantan Selatan saya Madura berdekasa pencok. Dua bulan yang lalu saya pengajian di daerah Bawian nyepran dari Gresik Bawian ini kedua kecamatan esenareng Madura kapi. Nepak kasai pencok ni kau be mencok. Jak mun pantar ke pinggir papas lebur yang babian re. Mele mancok dua buka. Ya jawab, tak usah mele ngalak tibi e kandung le. Lah mereka campur bentung caletung ngapur. Neka Madura pada Madura enak. Mumpah Madura laban jaba. Cung bingungan boleh biar. Mumpah ring suruh baja bahabi ini ring pinggir papas. Si bini tak tahu cak jebo, si laki tak tahu cak Madura. Kiamat malam pertama aja. Si laki ngocak ke si bini, dik, cekel dik. Pinggir papas suruh cekel tekudin nak angri ya. Mantulik si laki itu ya. Padahal cekel ini artinya teku aki. Le HP maksudnya HP. Aduh cepam. Saya rotek ku aki HP di cekel di. Dan pinggir papas mun ala keda ada mun trotaan di anak kan masuk KB ki. Ngocah si bini kasih laki mas masuk KB mas. Iya dek masuk KB. Yang saya Madura masuk KB letaan di anak suruh aja masuk KB kemper. Ada cecerah sekali. Hah? Masa kaya tabu je ke boleh kangkok yu? Kangkoknya ku dokter bi kata. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan, kembali lagi. Kula benajuran penyakit buat peninggal cik bahaya anak. Sampai orang ni kemaki banyak tunyak namun ambil penyakit tak kira tu rasa seneng gi. Kula sering ngambil contoh setiap pengajian sini kak. Mbian ni kembali mobil seguan tuang. Lemeli alpat lah. Alpat ni ke saim belung atos. Saim belung atos ni ke mun pese atos. Sandu kerdu sesari mi. Ndimbian mun ala kubuja. Saare oleh satu sebu. Pahtero meli alpat. Nekin la kubuja sampai ke lekuk na kiamat. Maka kita tangga na mati ke pilih je ambu la kubuja pakun. Lebaru kiamat oleh dua hari. Mbian bisa meli alpat ni kak. Alpat ni kan lembut, nyaman, mewah, megah. Cek ladu.
sa parakdu ema sa imbulungatos keng alpat ni ka make lalembu make nyaman mun senumpa andi penyakit tak kira nyaman no palpat deka penyakit tak usah kanker tumor ganas gagal ginjal paru tak usah tunbu tundua tunga be dinna ang tunga be dinna ang tunbu tuna tompa alpat ka be dinna re entar ka masjid nam pokor tengah jalan kan begde ya jalan jua tak ada ya tengah jalan ke bodoh insya Allah mulai dikantuk sampai ke nampak kur tak kira ambu sekali aduh. Hadirin saya tumpah alpat keng maki alpat mun ibaringi tunbutu nembiana cerogi mbian saya kantuk kan berdasar numpak kol kan ada atak ngeruah ada tutupe ada katuju enah pick up etar kelantaraki keng make etar kelantaraki tuju ke bese ada tutup pembiana gelan badan si cekak bengkong aja bengkong salah aja si cekak mak gelan mak seneng pulang sampian sehat ternyata nyaman tak nyaman benih tergantung dari tunya nah tergantung dari petenak mun sehat sampian nikah sempurna maki banyak tunya namun sakit lo satu rasa tak satu rasa pasoki ibesena miliaran tepani komplikasi kakanan nyeke kepi cukup sape darah tinggi cukup ajam bitel ketel ibriin ete kencing paka ibri kacang asam murad bi semak lemak kolesterol lembian saya hadir kantor ni alhamdulillah nje tak andik pesen miliaran orang saya hadir pinggir papas ni kata kisoki berhubung hat sehat alhamdulillah tak ada karena apa-apa ada cekeen sekali kok aja mitel potel kok sape ewel suwel kacang kare koleng mun ibri sprit fanta coca cola teh pucuk pas tak yenom benih kencing manis enggak ke kompoi selo entar ruwak ibu ibu amun lagi nak hanya on nanti sehat lagi ada nyelet kok boh lah kurang 15 menit lah Pak Abiti ingat tang bini kakek bu Pak Abiti benik gula mun ngak pengajian tang bini Pak Abiti pengajian sekejok lah mereka ikuah pengajian iya maju bu bakulah makai kamar mun tak tegak sorot turun tak turun ayo coba sehat beten sawah sadirin berharga ini penyakit beten bahaya nama tak bahaya penyakit beten bahaya nama tak bahaya sabahaya bahaya na penyakit beten jaipun Imam Ghazali kicung bahayaan penyakit ate hadirin bahayaan penyakit ate apa nak apa bahaya sepertama mari kita simak apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali al-awwal sepertama na apa bahaya na penyakit ate ni kah setung penyakit ta beten ni ke banyak dokterah penyakit ate ni ke sampai mungkin ada dokterah jelas jelas penyakit beten coba otak sumenep spesialis jantung spesialis di hati spesialis kulit nggih kulit sampai mangken tak tuman mangki beda dokter spesialis sombong beda dokter saya nampai sombong ada cek maki dokter sombong kia ada bu spesialis ria ada spesialis ceri bila beda dokter bisa nampai cerai mohon penyakit dohir ni kepada tanpa nerapi penyakit dohir ni kasih tadi tanpa negara dua cakap kaji nabi dohir ni kepada tanpa nerapi kak mohon badan sesakit beda tanpa nerapi badan ni kasih tadi tanpa ne cuma dua ikhbala cakap kaji nabi likulli da'in dawa mun penyakit dohir ni kebeda tanpa nak kepi cuma dua saya tak tanpa nak situng al-haram tuah tuah ni kedak tanpa nak ya kalau bisa tanpa
di mana di dokter nampai tua cek mikir dokter apa di kero mula umur sangang polo maka yang kusil ber SD pukul ngol-ngol tak bisa maka boleh lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi apabila anda ingin awet muda sungguh sangat gampang sekali caranya usahakan selalu tertawa tak akan tua tapi kan gila ya mana geletok neng-neng hahaha ada ya ada orang hahaha dua hari bayi detik kakek tua dia kedek tambah nak kak enggi ada hadirin manusia ni kegulaban sampai tak mangkin ngakulok lagu mars baca solawat ni kaki menyaman saya jadi umur 12-12-12 ya coba umur saya ngangkulok kamu baca solawat Allahumma salli wa salli wa barik ali wa tasyal arsyu taraba wa istibisharo dan gigi pun kik ngodoh bu ya Allah kumbang-kumbang di taman apa? Ini dia aku tak ikut boleh apa gelap ayo kalau habis rekam ayo la 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 yalla ada molotan juga ada molotan tak minta lagu India ada emak kakeknya mun molotan dia pakai lagu-lagu sebeda kaitna ben Nabi Muhammad ni kan molotan gi Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa Ika molotun. Oh, tapi sudah jaruah. Mari, oh mari, baca solawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah. Apa? Hah? Ini kayak ini pala kau yang lagi gentong ria. Allahumma salli ala Muhammad. Lemah rusaknya mungkin mudah suaranya santai, suaranya nyaman gini bangki. Sudah kurang kai kata untuk menyampaikan rasa. Mereka umur bulu belas. Coba saya umur sangang polo suara nyanyi balak ke nyanyi ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakepi bahkan gigimu tinggal sebiji manusia ni kamu lah tua hadirin adik si bisa nampu gigi semua dua penyakit tohir tak tampu nikah Al-Haram tua nomor dua wal maut mati dua ini kena tambahnya saya lain ini tambah kapi makin bu nomor dua ini kena tambahnya semua penyakit zahir itu ada obatnya keng penyakit hati ini sampai makin ada tambahnya hadirin ada tambahnya kula tak teman mangki pada spesialis pengobatan penyakit hati ini kata ada kecuali hadir majlis-majlis ilmu pada ben ajunan makin ini kan kecuali entar ke tempat setempat ini ke ibadah aki solawat ibadah aki sejarah maulid ni ke bisa jadi tambah na'a cebun saya ni kak coba ada satu kitab nama kitabnya An-Nubda dan kitab An-Nubda ni kejauh wakil idha kunta fi amrin wa dikta bi amrihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fa salli alal mukhtari min ali hashimi kafiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian ruwet, mun sampian sompek, mun sampian banyak masalah,
maka carana pabenyak ngaturaki sholawat dek kuste Nabi Muhammad kathiyo pabenyak cek keruning setung cek keruning satos cek keruning saibu mun masalah sampian raja cek buang-buang ngaturaki sholawat dek Nabi Muhammad epokot di ulama yaktika bil farad orang sebanyak masalah king mun sholawat tambu dek Nabi Muhammad yaktika bil farad masalah sampian di Allah bakal eparegi cilin keluar kelaban kempang amin. Makanya ben mun disedih ke lagu bade selawat nyaman selawat tambana ateh utawa dokter ateh nggih Allahumma shalli ala Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah paringi rahmat deka orang seanya Muhammad tibbil qulub Nabi Muhammad nikah seteti doktera ateh wadawa iha dan teti tampena ateh sesosani ke hadirin mun mesema deka Nabi Muhammad sosani ke ilang Nabi Muhammad itu kalau ada orang punya masalah semak deka Nabi Muhammad masalah ni ke ilang makanya ketika salawat qiyam badak merro'a wajahaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrat wirduna yawman nusuri merro'a wajahaka yas'ad sera sini ngale selera na sampian sini ngale muah selera ni kali wajahaka selera na Nabi Muhammad yas'ad orang ni kau mesti susah tertipu nga saking dari bagusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kegenteng ada pada tu. Kita nak kerjati je pun ulama, tak nak kerjati. Nabi Muhammad ni kau nak pulung benda yang cuba gentengan titi karo. Jadi saya cuba untuk tahu sah pulung benda Nabi Muhammad. Apa pulung benda yang koning, koningan Nabi Muhammad titi. Apa pulung benda yang renjang, renjangan Nabi Muhammad titi. Apa pulung benda yang pote, potean Nabi Muhammad titi. Apa pulung benda yang genteng. Gentengan Nabi Muhammad titik. Apa yang benar yang guantengan luar biasa. Gentengan Nabi Muhammad titik. Pokok persis Khalil Yasin ya. Tabar jajam ya. Kula ni kakak. Muna apa yang benar yang pandai. Pandaian kula titik. Mpentong jadak gila. Kula muna apa yang benar yang celeng. Celengan kula titik. Apa yang benar si cuba. Yang fit mayu. Malah nak kini beban ambulan marina. Becing kok. Tempat kering apa dina ni? Oh, penyakit hati ni lebih bahaya daripada penyakit badan ni. Sepertama anak mak lebih bahaya. Penyakit dohir iman gak iman pada doktera. Penyakit hati sampai makin tak ada dokter. Mertung. Nomor dua, penyakit dohir. Tatang ke tak tahu, saya sakit tahu. Sepora, mbian mundi tun butun, tetangga nak tahu ke tun butun mbian? Tak tahu. Mbian. Tok, tak cengi kaca itu. Ya kan tun butun nang erat melarat nerubu biasa nak kan? Allah raja kana. Kan ki. Mun tepani penyakit dohir ni kau mbian tahu ke penyakit mbian tahu sampai penyakit dohir. Mbian tepani penyakit lokak ilangan umpama nak. Tatang kemuta ibri tahu tak kira tahu. Mbian pasti tokan. Penyakit ati sebalik ke. Orang yang sandik penyakit ateh, sandik penyakit tak tahu, datang ke tukang kebi. Orang cerai, si cerai tak tahu, cak apa yang cerai juga. Datang ke nak, tahu cak cerai. Bahaya tak bahaya? Dari mesin nampak enam munabang bibit tak tahu ke penyakit ini. Yuk. Mau penyakit dohir gampang, cak orang yang tahu, datang ke selok tahu. Mau penyakit dohir ni ke orang sombong. Ni ke tak tahu cak abang sombong. Saya tahu sombong ni ke datang ke nak. Orang sandi penyakit hasud, orang yang tidak tak tahu cak abang hasud, saya tahu tak tangken. Bener? Orang hasud sambian. Orang andi penyakit hasud ni kengarap nikmat tak orang elang bengele ke abang. Mungkin lah orang
yafrahu li huznika wa yahzanu li farhika. Tandana orang ambil penyakit hasud nikah, mun sampian bunga tetanggana susah, mun sampian susah tetanggana bunga hasud nikahnya mana. Matilah tetang ke ima berok melek kulkas, ima temur gumikil tebalik sejelup. Ima ada jero mana atingkat, ima lau ongke derena dua dubolo. Ima berok madeteng Innova, ima temur madeteng ambulan. Ini kenyaman itu panik penyakit hasud. Hasud ini kata kira bahaya ke orang, bahaya ke abang tibi. Maka nampian cek kira pikiran kanik mata orang lain. Nge? Kan nampian cek lebur agak aja ganding datang ke kan? Muntar, cek mucak anten yu. Oh. Cek muntar ke acara mantang sampai nikah. Eh, kamu masih laki, enggak apa sih laki? Eh, semua celeng ini kok. Harap kamu kita cek aja ganding lagi orang. Kepo. Dah iya lah kerana manusia jibuk. Mungkin abang ki lebur nyongkek salah na orang, lebur agak jagaan lakona tatang. Mbian campur agak jagaan lakona tatang ke masalah yang tatang ke agak jagaan lakona sampian torot. Masalah yang tatang ke cak ngojai sampian tingkel. Tatang ke makilah ngojai adek rumah elo ngambian tak kira ngalto. Sebenting mbian je cak ngojai tatang. Masalah yang datang kebecik kesampian mbian ben kula tak kebecik nak kanjing Nabi kebecik iya orang pokun benda sebecik kula ben sampian tau sawat ruwet gi kaiful ulama wa ainu ridha an kulli aibin kalilah walakin ainu suhth tubdil masawiya datang ke anilai becik ben salah kesampian beni tergantung laku nampian tergantung ati nak datang ke mun datang ke ni kebecik laku nampian bagi bener salah tapi gi kan tau sawat ruwet tentang kebencian lah bacang upload status mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Ya iya kalau ku ngatau karben laki nak ngeput status boleh. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Mantap. Kata natang laki iki boleh ngeding kopeng ae kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Penyakit hati ini lebih bahaya timbang penyakit zahir. Si nomor situng hilang. Si nomor dua hilang. Alhamdulillah ada cecerah segala. Jadi bian bergila tujuh jadi oleh nasa kala berarti. Jadi bian dekik dapat gemukkan untuk nyaki bila kena oleh apa le? Apa le? Kuntung telok. Ya kan telok ibu ruh bahaya nanya. Apaan dek? Leje kelepai kapi biko. Nomor situ, mun penyakit zahir beda dokter, penyakit ate tade dokter. Nomor dua, mun penyakit zahir orang ngasih tahu tatang ke tak tahu. Penyakit ate sebalik ke tatang ke tahu kapi sandi penyakit tak tak. Senomor telok, penyakit zahir ni kebahayaan cuma itunya bu, cuma itunya. Mate, sini kau paling pol tak kau mate ni kan? Penyakit zahir. Penyakit ate ni kebahayaan nebeni itu nyatape kan neraka hadirin. Penyakit dohir ni kemak injek sampean ada sini masuk neraka. Justru penyakit dohir ni kanya pora setuju dosa. Keng penyakit ate ni kebeni cuma itu nyebahaya nak. Ia herat tak kira ungkap di neraka mun orang ate ni kata selamat. Mangkana cuba kisah Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha qalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan jabatan juga keturunan illa man atallaha kecuali orang seantar ke Allah bi qalbin salim entar ke Allah kalaben penyakit ati nala tade kepi hadirin mun terus selamat di akhirat tori jaga penyakit ati nikah tori tampai kendi didi carana
entar ke majlis-majlis zikir, banyak macam solawat ke Nabi Muhammad, entar ke tempat-tempat bagus, penyakit hati kau lebih aduh dan gak ditobatkan ibadah serta Allah Subhanahu. Penyakit dok, dia kata masuk neraka. Tak tuman mangki cerit tenang ketat ku lebih malaikat penyakit. Mak masuk neraka. Ku lebih tun butun lambuk malaikat. Ada ring masuk neraka gara-gara bi tun butun. Keng oring mun andi penyakit cercer. Kuning cercer. Cerek gugale. Gi. Otak betepannya penyakit seng-seng. Kuning sengka gugale suruh bejeng sengka suruh ngaci sengka. Ada lah yang bersikap gila. Kau dah benar-benar sandi penyakit hati ini kan? Bekal itu masuk di neraka na Allah. Mantir salam takapi. Amin. Kalaban maulid, kalaban agak tinggi kemuljana Nabi Muhammad, kalaban mau salawat di Nabi Muhammad, penyakit hati kau dah benar-benar mantir yang gabi Allah. Amin. Mantir pada umat salam takapi. Amin. Mantir pada teka hajat takapi. Amin. Lebih-lebih penyakit hati sejak bahaya na nikah. Penyakit kufur kekafiran hadirin makana sampean mun apa jam ingat ibun apa jam innaka hamidun majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid tambah ini kan ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik apan tapan ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik apan tapan mun sidaya pepepepe kalompang bibir ceruk saloni mis madu koral akabayan cukumi apan mun daya oh ya tambah je bhai becik kau dinak deh ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik apal coba apal keh dia iya yuk apal hi ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik ya muqallibal qulub wahai Allah yang membolak-balikkan hati thabbit qalbana tetapkanlah hatiku jangan dibolak-balikkan ala dinik atas agama engkau ya Allah ya Allah hatiku letak langkung jaga aki cek sampai nyimpang dari agama ajunan fil alamin innaka hamidum majid ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik assalamu alaikum warahmatullahi as'aluka ridhaka wal jannah assalamu alaikum warahmatullahi a'udzu bika min sakhatika wan nar apalah balhi ana pemik ko tu anyu on sabit qalbana ala dinik ya Allah papa kunaki ati kaulah tak langkung ati kaulah cak paringi penyakit penyakit kekafiran cak sampai kau dengan cuka ajun dalam keadaan kafir Allah mesendirin Al-Quran fala tamutunna illa wa antum muslimun orang pinggir papas dan sekitarnya sehingga cak sampai mati kecuali sampean asangu iman Islam sampean mengkaru raja tusah sampean mengkaru ahli maksiat sampean mengkaru banyak salah cak kubatir dan budian pekun masuk surga. Amin kau bu. Icengeng. Sampian pun kau keng banyak tu sana. Sampian pun kau banyak maksiat. Sampian pun kau banyak salah. Cak obat terpak kun masuk surga. Amin. Masa masuk surga. Pak kun masuk surga. Banyak salah. Tetap masuk surga. Ahli maksiat. Tetap masuk surga. Banyak dosa yang dilakukan. Tetap masuk surga. Tapi dipur-pur dulu. Dikursab dulu. Dikumba, dibega. Tapi mari napa kun masuk suar? Keng orang seiman nak tak iki bermate. Islam masih butuh. Atena seh kafir ngacuk ke Allah. Bagi sampai bila tak keongke dari neraka tak tersesuar ke sama sekali. Terus salam tu. Makanya membedering mati aroh, membedering mati aroh. Cekan dari lain. Mbian muter kering sakit, pah sakit, sarap, pah yentare. Le, enak le, engkau mesti ya. Lepas itu sampai udah ya ambuaki
campurkan di lain muntar kering mati ini kembian orang ini kalau besar zake langsung koto ikopengah la ilaha illallah sedih kabuk kadang lagi ada pengga sesakit pah nekuk ke bau nak peteger kak peteger ada sesakit pah nurok muntik bateger 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 tar garing mati cek kandai lain hi mbak muna dek kandai ngagi burung tarpan sehat boy muntik muna sakit tak usah kandai lain mati ni kena ketemu tolongi ni kesepak kumbi kanjeng Nabi lakinu mauta kumbi kauli la ilaha illallah tolongi orang sesakit saran ni kak orang semati ya kalau ben la ilaha illallah terkering mati ya la ilaha illallah cek je kaje cek cang kencang la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung kita halilinya mana cek cang kencang cek tak santak orang mati ni kalau tengel jadi on laun la ilaha illallah saking beri hebat la ilaha illallah la ilaha illallah ni kan lancang dengan ibu tapi tak usah aguli bibir ada mula ilaha illallah ni kan maki bibir tak aguli pada maka orang maki sakit ada rumah pun bisa ada mula ilaha illallah la ilaha illallah kenapa? Tak usah aguli bibir maki seharap pun bisa ngucap la ilaha illallah senikah jaja kaje bodo terus kadeng ring mati apa kaje Allah bodo sampo dia ada kan tau dia muni penggalan ni pakai jeda iya fuk ya Allah jaja kaje mun la nuruk gunte ni kak la ilaha illallah ambu setelken ni kata usah telken boleh mun la nuruk gunte ambu setelken kencet tina aki maca aki yasin nazalat alaihi rahmah mun maca aki yasin turun rahmat Allah si nomor dua kengai maca aki ar-ra'du mun maca aki ar-ra'du nikah lius hila alaihi khurujur ruh eka kempang keluarannya abah cek tina aki ada apa minta tina aki takut akan delain mun akan delain suruh ngucak la ilaha illallah boleh jadi mun marina nurok buntik la ilaha illallah kemma kakesu kemaya da ti yam le mungkin lo kolokan anak je kaki pagi ngocak boleh iya ayo la ilaha illallah pas nurok buntik la ilaha illallah ambu aki boleh tu usah telkin saya kocak mati asang la ilaha illallah ni kebening maca la ilaha illallah pah mati beni kalimat terakhir la ilaha illallah maka saya maca la ilaha illallah mungkin mati na leku lo apa-apa sepenting dari la ilaha illallah kan mati lo ada kandil lain benih kutu apa yang benih pak la ilaha illallah dia maka sampai kiamat tak ada nemu buk maka bawa dia nungin dua siar to dia mungin dua siar beda aduh nah aku sudah agak kuat aku titip adik-adikmu ya la ilaha illallah siapa cering dia je pon hanya on ke Allah mentir ati ni kebi Allah etam pun dari penyakit hasud kalau ben baru kena Nabi Muhammad setandi penyakit ati sama sekali saya hadir mentir ati nak sampian bi Allah yang ke dari penyakit cerek sampian saya hadir amaulid Nabi Muhammad tandi penyakit ati sama sekali sampian semua-semua ada ke Nabi Muhammad mungkin mentir ati nak sampian yang ke dari penyakit sombong sampian saya hadir mentir yang ke dari penyakit tengki mentir yang ke dari penyakit hasud mentir bi Allah tak ibrinna penyakit kekufuran mentir iman Islam seceka ide debat yati kaula ajunan tak dubudu wabi penyakit kekafiran sehingga mati abulik Allah dalam kebadaan asamu iman Islam Allahumma Allahumma matoro ayat kursi pun mari abu ajang kibuk kak pun mari abu ajang cek kalau pay maca ayat kursi sekalian
Nabi Muhammad sa'adabu man qara'a ayatal kursi kulla duburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Saya orang semaca ayat kursi pun mari apa jam orang nikah mati bila abai hadirin langsung esabak dekah suarga Allah. Mun bada orang maca ayat kursi pun mari apa jam maca ayat kursi tak masuk suarga. Ni kekengkulan kita mati cik pun ulama cik sekengah mati rona langsung esabak karudah min diadil jinan matur ayat kursi pun mari apa jam. Sekalian mun sampean tempona tenang baca adubara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mun sampean ager sambil ajalan sambil baca ayat kursi nah selain adikiran Allahumma antas salam sampean Allahumma lantas jalan sepenting ayat kursi saya sampai kelupai mun kelupai kodo duhur tak maca asar deki maca duka lagi ayat kursi ini kenapa napa oleh akhirat itunya deti penyelamat orang mun sebelum matedung maca ayat kursi sate tak kira masuk ke sampian seher tak kira masuk ke sampian bisa kuna kholil etam baika epokon maca bismillah salekur kaleh orang mun tedung maca bismillah salekur kaleh romani tak kira tahu berketika ambian asarin empian mun sebelum tedung maca bismillah salekur kaleh maling tak kira masuk ke romana sampian bila bimbian saya maca bismillah sampai subuh mulai boleh maling kakak jadi coba unjuk rasa membeli malam-malam lagi yuk sama lagi maca ayat kursi lagi orang yang maca ayat kursi ini keamanun min kulli afat apa salam dari situ juga tak sayang ke tak sayang empian ampo itu empat absa'ab biasanya kan mun tedung loros berhubungan itu empat absa'ab kan hi bukti aki ke di empian sebelum tedung kok tedung loros berhubungan kok maca ayat kursi tak kira itu empat absa'ab mun sebelum tedung maca ayat kursi mun sampian mari maca ayat kursi pakun itu empat ajua beni absa'ab ajua opso opso opa gendak ni mun opso op jua tak edi ayat kursi pulang opso opa jua apal kia jadi mun opso op jua beni ayat kursi ayat tasabak kursi na pentong lagi kecetaka tidur ngilang kerumun ni pentong jua sanau sambil kerja mencari beda manfaat ki penyakit ate lebih bahaya etempeng penyakit do saya rasa ada bu Imam Ghazali beda beram pabidana beda tel beda telo nomor situng penyakit dohir banyak doktera penyakit ate ta nomor dua penyakit dohir orang nggak tahu tatang ke saya tak tahu penyakit ate saya boleh ke tatang ke tahu kepi saya andi tak tahu saya andi banyak saya nomor teluk si paling bahaya penyakit ate nikah basma masuk neraka penyakit dohir nikah nyapura dosa jadi bahayaan penyakit ate hanya on terselamat tak lebih-lebih kau lebih ajunan saya semak kan Nabi Muhammad tak andik penyakit ate mantel penyakit ate yang sampai yang kak kebi buat Maria Bejang jika kalau pahaya macam apa ayat kursi berapa sekalian mantel di saya malaki sekat di toh sana usam dia kerja ha korang muncul bibi apa beda pantun boleh saya berkeluar sore ayo meletak cin ke pasar lenteng pada beling buang akin Khalil Yasin bunyi keng genteng keng bunyi celing tak nubuk ini cakopan kabin duku akemarin pon sepura-sepura sambil kejap lagi ya cak repot makin ni bu api datu kena terlalu serius neraka jahannam mulai kena tu mulai ni mulai yu apa nak anyar depak lah yu bareng kok yu. Api datu aku kerja dia ya. Komentar ke ya boleh. Minta ngujang syukur bay. Tak kira boleh cocok kah. Ya gula lah tak wad-ruwad. Sebenting gula niat pada pak syariat. Pada pak hukum. Sambian seneng. Ya toreh. Tak seneng. Ya benar. Mamik mak sambian. Saya seneng kesokan ngujang. Ya toreh ngujang. Selok seneng. Masa tak yonjang lah gula. Kita nisir tak yonjang.
Wan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di sini ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nuhir kulubana binuri ma'rifatika kama nawwarta as-sama'a wal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika kama nawwarta as-sama'a wal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika kama nawwarta as-sama'a wal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, Allahumma thabbit qalbana ala dinik. Allahumma thabbit qalbana ala dinik. Allahumma thabbit qalbana ala din al-islam wal iman wa akhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idha surna wa saru min ahlil kubur. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna ziyara Makkah wal Madinah fi hadhihi as-sana wa fi kulli sana. Allahumma yassir lana ziyara Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyara nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna kut hadarna qira'ata maulid nabiyyika al-karim fa'afid alayna bibarakatihi libas al-izz wa'l-takrim wa'askinna bijawarihi fi daril na'im wa na'imna fil jannati bin na'im al-muqim. Allahumma adkhilna al-jannata ma'an nabiy fa'innahu awwalu man yadkhulha wa'anzilna ma'ahu fi kusuriha fa'innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yastashfi'u bihi al-khalaiku fatarhamuha narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibu al-muharram isfa ila Allah ya Muhammad يوم القيامة كي ننأم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مؤمن يا سلام سلمنا Nabi wa bi ummil mu'min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sopor aki kapi kaki. Sopor aki buk patang sopor aki. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.